sekitar di sana ada apa? Mungkin aku ke sana lagi kan, udah pasti ke sini kan. Harusnya. Bungul, kehantup sendiri, goblok. Ini katanya disuruh kesini. Terus buat apa coba? Ini ya, emang komputernya yang itu apa gimana ya? Eh, tapi buat apa ya? Mungkin nanti berguna, cuma nggak tahu buat apa. Jadi kita bisa jalan ke atasnya, ternyata aku lupa. Aduh, capek ya saya. Saya capek sekali. Wow, susah sekali ya mau naik ke sini doang, susah sekali, pintar sekali Anda. Apa nih? Apa nih? Apa nih? Ada apa lagi nih? Yang niatnya adalah, oh, supaya kita bisa naik. Oh, lah, kok dia naik juga di sini? Kok nggak naik? Kok curang gitu? Ini untuk mesin nyalakan, matikan jangan. Kalau kita naik kita ketindis ya? Enggak, kita nggak bisa ke samping. Nggak bisa ke samping. Kita mau ke kanan, Be. Jalannya ketutup, gimana caranya? Oh ini, ininya nggak. Kok kanannya dia udah ketutup? Makanya, kok beda? Enggak. Mungkin. Ini turun nih. Iya, tapi kita nggak bisa naik. Kok kayak gitu sih? Ngebug apa gimana sih? Nggak bisa, udah dicoba nah. Baik. Jadi kalau kamu coba sesuatu coba. Enggak ada, mau gimana? Ini deh, biarin aja. Kenapa beda? Nah, tahu apa bedanya sih? Jadi mana ya sebelum kena atas, yang itu tuh jatuhnya delay gitu loh. Sebelum dia kena, kita nonaktifkan, jadi yang nempel cuma yang itu. Tahu ah, bodoh. Untuk kita matikan dia jatuhnya nggak barengan, nggak deng tapi deng deng, ya kan? Don't know. Ya, iya. Be, ini be, bikinin apa? Malesnya aku kayak gini. Kenapa? Gak, males.
Gimana? Mau mana? Ini kita mau ke sana, pencet ini nah. Pencet. Terus kita kebalik. Habis itu? Habis itu? Turun lagi lah. Ngeselin. Loh, ini belum mati. Ya aku nonton videonya dulu gimana? Ya mesti harus nonton video kan aku juga nggak tahu. Ini sampai situ tuh. Ceng. Ceng. Loh, kamu udah coba? Kalau nggak ngapain aku kasih kamu? Dia lambat sih jatuhnya, kok yang ini jatuhnya cepat. Oh. Jangan-jangan itu dia yang buat lagi yang main tuh. Sebelum sampai kita udah langsung turun. Ya. Mati kamu. Goblok. Tunggu. Game kok ngeselin kayak gini sih. Modok. Bodoh. Ini gak bisa sekali dua kali doang. Bodoknya, shit. Fuck you. Dikit doang kena nyanying. Duh, capek, game bikin capek, ampun deh. Dan gak jelas juga ini kita mau ngapain sih sebenarnya. Ini ceritanya apa sih? Enggak insight, enggak ini, sama-sama bikin kesel. Ceritanya di ending. Hah? Di ending baru cerita. Mati berapa kali aku nih anjing. Ampe, begini nah. Males banget. Gameplaynya siapa sih? Gak tau, males. Mana nih? Tuh, pakai magnet. Ding, gitu ya. Terus? Pindahin baloknya ke sana. Pindahin baloknya ke sana. Ada waktunya. Ada waktunya. Ah, naik naik naik. Hah, naik. Tahu ah. Ini. Kembali lagi ke sana buat nyalain. Oh, kembali lagi ke situ nyalain. Tuh ada waktu merah putih-putihnya tuh. Putih-putih, putih-putih. Naik. Nah, tunggu sini kan. Bam. Ini udah dua kali. Sampai ujung dulu. Baru balik lagi. Bam. Naik loncat. Loncat. Lewatin itu. Bam. Kayaknya aku salah deh. Salah apa? Loh, dia bisa nyala sendiri. Nyala.
nggak ngerti harus ngapain ya. Jadi oncom. Untung checkpointnya di sini. Ngapain sih? Mungkin lah, males banget aku main sudah. Gimana? Dengarin lagunya, harus dengerin lagunya. Lagu. Kita mau kanan. Kita mau ngapain? Tuh, kesana pokoknya. Sana mana? Salah kamu. Loh, kok salah? Itu ada pistol mati. Ke sana mana? Kamu kok nggak ada ini gimana caranya? Kita mau ke sana pokoknya. Matiin dulu kali itunya, magnetnya. Oh, magnetnya harus matiin. Matilah kamu. Tuh matiin magnetnya. Saya dibilangin ada pistol di situ. Telat. Kayaknya kita harus matiin selagi kita bawa sini. Salah. Ini kurang lebih begitu. Ya emang kayak gitu, lain kurang lebih kayak gitu. Naik ke atas itu. Lewatin, lewatin, lewatin. Terus? Nggak tahu. Itu juga ada pistol. Mana aku tahu ada pistol di situ? Aku juga nggak tahu. Kamu bukannya sudah nonton? Belum. Kita ini mau kemana masalahnya? Oh, mau ke sini. B. Ya kan aku harus mati dulu karena aku nggak tahu mau kemana. Kamu tanya aku emang aku tahu. Iya. Sebenarnya bikin gugup tuh kamu sebenarnya. Biasa aja aku. Iya. Mampus gua kena itu. Sadis banget. Santai dong. Ke bawah dong. Kayaknya mana nih? Oh, itu malah kena. Salah. Oh, ada gargaji juga. Salah, salah lu. Siap. Nah. Tapi kita kenapa sih harus ke kanan? Penasaran ya. Jadi kakak coba kita ke kanan dulu. Gak sempat waktunya. Salah. Asal gak? Enggak. Boleh. Boleh. Gua aja kesel. Goblok, salah, 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 salah. Gara-gara aku ini ngelamun. Kenapa HP bunyi? Siap. Siap. Gak kepencet. Mati yang. Kita dari situ jatuh mati loh guys. Mati. Kakinya patah. Dikit lagi. Ini kayak bola jatuh ya suaranya. Jadi daging cincang. What the flip? Kok kok slow motion ya? Kayaknya emang dia pikir apa? Kok slow motion ya? Dah, gantian. Mau. Gak kenapa? Kesel. Iya yang main. Kamu aja yang terakhir. Muka kamu di depan. Udah dikit lagi. Iya udah, muka kamu di depan nih. Aduh, pusing palaku main itu. Ampun deh. Ini gak usah di-pause. Kamu harus di kamera sini. Masa mukanya muka aku ke channel kamu juga? Mungkin udah tamat kali. Pause dulu kayak. Ngapain tuh orang? Mati. Pingsan. Tiba-tiba hidup lagi.
ada cewek. Tadi kita udah lihat ini, tapi kita kayak tekur temundur lagi. Ini jalannya pelan banget lagi. Nggak aku gerakin ya itu, dia gerak sendiri. Cewek abis itu selesai. Ini emang lo yang bikin game kurang ajar banget. Kemarin juga kayak gitu, Inside. Apaan? Orang jadi buntelan lemak. Banyak banget gameplay teasernya. Apa nih? Lah. Ini selesai. Komen dong, gamenya gimana? Game apaan ini? Terus apaan? Ceritanya apa? Faedahnya apa? Terus apa? Apa? Nggak jelas. Bikin dua game kok nggak jelas itu loh. Dua-duanya nggak ada cerita. Kita dikejar apa? Apa? Tadi anak kecil yang mau nyerang-nyerang kita tuh buat apa juga? Kalau menurut kamu kira-kira apa ceritanya? Mana aku tahu? Itu kita bagiin sendiri ceritanya apa? Nggak ada. Katanya yang itu adiknya dia. Maksa, halusinasi aja itu orang yang bilang itu adanya. Itu gak jelas. Udah. Emang gak ada yang benar. Gak ada yang benar nih, developernya nih. Maksudnya gak ada cerita yang benar. Kita harus disuruh artikan sendiri. Kita disuruh artikan sendiri, ya gak usah bikin game anjing. Katanya kita udah mati. Itu katanya adik kita kubur kita gitu, terus dia sedih. Terus kita dalam alam bakal ketemu dia gitu. Siapa yang bilang kayak gitu? Ya teori aja. Teori terus siapa? Terus yang hotel, tuh kayak laba-laba tuh kayak ketakutannya si cowok katanya gitu. Kayaknya lebih tepatnya yang ulet itu bukan. Ulet itu kan pengendali pikiran, pengendali apa itu. Aku juga gak jelas, apaan sih gak jelas. Aku gak mau mikir sih, jadi ini game gak jelas. Oke, udah segitu aja, bye.